know there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Okay. Salam sehat teman-teman, bersama saya lagi Ferry Trangguno dari bengkel Plug and Play Performance Banjarmasin. Oke, di depan saya ini ada paketan dari customer ya, untuk Sabre atau MT15 atau M-Making atau Fiction sama ya. Jadi dia punya cerita dia pengen modifikasi yang paling maksimal dari apa untuk motornya ya. Jadi kita sarankan untuk head memakai 2522, dan customer juga rada ekstrim, dia pengen blok ukuran 65 mm, ganti kruk as dan sebagainya. Oke, saya jelaskan satu persatu ya. Ini untuk head 2522, saya pakai punya Sum Racing 2522 in 25 X-nya 22. Dia juga sudah porting polish by CNC ya. Yang in dimple porting, yang X-nya smooth ya, yang mulus. Oke. Okay. Untuk area head, nah karena ini pakai head-nya Sum Racing. Nah, ini di area manifold ini saya bikin, mau nggak mau saya harus bikin sendiri manifoldnya manual ya. Ini custom khusus untuk Sum Racing. Nah, ini saya tidak jual bebas ya. Jadi bagi customer yang mau install headnya di sini baru saya bikinin. Soalnya ini makan waktu. Oke, okay, masih di area head. Kita lari ke noken. Noken as kita noken as pakai BRT tipe R14 ya. Jadi ini kita pakai tipe yang lumayan lah ya, yang rada ekstrim. Terus untuk perklep saya pakai DSR Racing ya. Jadi ini perklep juga bisa nunjang klep naik turunnya, dia cepat ya. Jadi cam yang bagus harus juga ditunjang dengan perklep yang bagus juga. Oke, sekarang kita lari ke blok. Blok ini 65 mm ya, ini no brand, ini customer nih yang bawa nih. Dengan ini keramik ya, kelihatannya ini keramik dengan piston FJN forging 65 mm juga. Ini nanti kita modif lagi ya untuk area dome. Ini kita target kompresi di 11 saja karena ini untuk harian. Oke, kita lanjut ke ini, ke sini dulu ya, TB dulu ya. TB ini kita pakai BRT 36. Kenapa 36? Mesti bisa lebih, cuman yang 36 kita pakai supaya menunjang di hariannya juga maksimal, tapi harian ya. Oke. TB 36 juga dilengkapin dengan BRT, TPS BRT, ini sudah satu paket ya. Ini TB BRT punya, dan injektor dari BRT. Ini 200 cc ini per menitnya ya. Oke, okay, sekarang kita lari ke kruk as. Ini kruk as sudah stroke up dari BRT. Jadi ini kruk as totalnya naik turun itu di 7,5 mm. Jadi total langkahnya dengan kruk as BRT ini di 66,2 mm. Ini kruk as BRT generasi 3 untuk motor M-Making series ya. Jadi dia lebih kuat dan diklaim dari pihak BRT bisa tahan RPM sampai 13.000 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengantar daya. Ini saya pakai slippery clutch dari XTR ya. Slippery clutch dari XTR. Jadi perpindahan koplingnya untuk turun giginya lebih smooth ya, tidak terlalu engine brake. Oke, terus yang terakhir yang paling penting untuk ECU, kita pakai Juken 5 dari BRT ya. Jadi
semua modifikasi ini tidak artinya tidak ada artinya apabila tidak disupport oleh settingan EQ yang tepat. Ya, jadi untuk motor ini kita juga pakai EQ-nya dari BRT. Oke, teman-teman, sekian dulu presentasi saya untuk 4 customer saya. Semoga bisa berjalan dengan baik ya. Nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Oke. Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. My life is lovely, now I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you finally, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music, I'm saying. Yeah. Unknown brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator.
Bro Upik sudah selesai ngedeno. Jadi hasil ini teman-teman bisa lihat grafiknya. Jadi ini tenaga sudah mulai keluar dari RPM bawah ya. Ini kita pakai Noken tipe R14 ya, dengan spek klep 2522, blok 65, terus pakai krokas BRT, dan didapat kompresi 11,4, dan didapat total itu di 220 cc. Ini dari bawah kita bisa lihat nih, dari grafik torsi dari bawah dia sudah ngisi ya. Jadi ini dibawa pelan enak, dibawa kencang juga enak ya. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini dia grafiknya naik terus nih, nanjak sampai 24,77 ya, terus dia turun, ini kena limiter di ujung, ini kena limiter. Ini kita kasih limiternya di 11.500 karena ini motor untuk harian ya. Tapi untuk harian dengan power segini udah jauh daripada cukup ya. Ini teman-teman juga lihat grafik torsinya masih nanjak terus, cuma kita cut pakai limiter. Ini gila nih power nih. Kalau kita losin 30 dk mungkin ya, mungkin 30 dk ya. Cuma karena ini untuk harian dan kita tujuannya untuk durabilitas, cukup segitu. Oke, teman-teman, kita lanjut lihat motornya yang udah selesai gimana. Oke, sekarang modifikasi Yamaha Sabre sudah selesai. Jadi Yamaha Sabre ini sudah mencapai 220 cc ya, pembulatan ya, dengan spek head 2522, piston ukuran 65 mm, dan pakai krukas stroker kit dari BRT ya. Terus juga ini throttle body kita juga pakai ukuran 36 dari BRT. Untuk throttle bodynya kita pakai universal yang biasa kita pasang di CRF ya. Jadi untuk manifoldnya kita bikin custom ya. Oke, kita lihat lagi. Ini modifikasi selanjutnya untuk knalpot, masih pakai custom ya. Ini knalpot dari bawaan dari customer. Jadi dia suka ini, ya udah kita maksimalin yang ada. Oke, sekarang kita coba, kita tes nyala ya. Key on. Kita nyalakan. Woi, nyala dengan gampang ya. Jadi walaupun sudah 220 cc, kompresi kita atur di 11,4 ya. Ini kompresinya di 11,4, jadi starter masih gampang. Terdengar suaranya. Oke, jadi buat pemilik motor Sabre yang sudah modifikasi di PMP, silakan menikmatin. Oke, thank you guys untuk kepercayaannya. Stay tune, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Terima kasih.